Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh mengejutkan, Vena Melinda disebut bakal rujuk dengan Ferry Irawan. Atala Naufal beri sindiran pedas untuk ibunya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah mulia Anda jika berkenan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir. Setelah kuar-kuar ingin berpisah dari Ferry Irawan, kini muncul kabar Vena Melinda justru ingin rujuk. Vena Melinda bahkan dikabarkan akan mengunjungi Ferry Irawan di Polda Surabaya lantaran rindu. Reaksi Atala Naufal mengetahui Vena Melinda ingin kembali kepada Ferry Irawan pun menjadi sorotan. Atala Naufal mengaku capek bila Vena Melinda harus kembali ke Ferry Irawan. Vena Melinda diduga merindukan sosok suami dan masih menyayangi Ferry Irawan. Kabar tersebut tampak terdengar dari tayangan status selebriti baru-baru ini. Dilansir sripoku.com dari YouTube status selebriti Minggu 22 Januari 2023. Tampak narasi dalam video tersebut menyebut Vena Melinda ingin menjenguk Ferry Irawan. Tentunya sikap Vena Melinda ini menjadi sorotan setelah ia mengatakan mantap ingin berpisah dengan Ferry Irawan. Vena Melinda ingin berdamai dan menemui Ferry Irawan di Jawa Timur, ungkap narasi tersebut. Tentunya mendengar kabar ini, publik langsung menyoroti Vena Melinda yang diduga akan mirip dengan kasus Lesti Kejora. Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti apakah kabar tersebut benar. Pasalnya Vena Melinda sendiri belum buka suara terkait kabar dirinya akan berdamai dengan Ferry Irawan. Namun sebelumnya Atala Naufal justru bereaksi tegas mengenai hubungan Vena Melinda dan Ferry Irawan sekarang. Dengan nada gurauan, Atala Naufal bahkan ingin hengkang dari kartu keluarga jika Vena Melinda memilih damai. Namun hingga kini belum diketahui pasti apa kabar tersebut benar. Hal ini tampak diungkap Atala beberapa waktu lalu di podcast Deddy Corbuzier. Kayaknya gue cabut dari kartu keluarga juga. Gue capek drama kayak gini, sumpah capek, sambungnya. Sementara itu, Vena Melinda dikabarkan lulus setelah melihat Ferry Irawan menangis. Hati Vena campur aduk saat melihat video Ferry menangis. Bunyi tayangan status selebriti tersebut. Muncul sebuah kabar mengejutkan, Vena Melinda ingin berdamai dan menemui Ferry Irawan di Polda Jawa Timur. Kabar rencananya Vena Melinda ke Surabaya untuk bertemu Ferry bukan isapan jempol. Salah satu motifnya, diam-diam Vena masih merindukan sosok suami yang baru 10 bulan menikahinya. Ucap narasi dalam video tersebut. Rasa rindu itu dipicu perasaan sayangnya pada Ferry yang ternyata belum sepenuhnya mati. Sambungnya, selain itu hal ini juga disampaikan lewat akun @lambegosip. Sehingga, kabar tersebut menjadi kontroversi dan kembali menjadi perbincangan warganet. Bahkan disamakan dengan kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.